Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Apa kabar warga Facebook? Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya pada petang ini. Hari ini hari Khamis. Hari Khamis 28 Mei. Kita berada pada hari yang kelima, bulan Syawal. Bulan Syawal. Sudah 5 hari kita masuk bulan Syawal. 5 hari lah juga kita berhari raya, walaupun kita berhari raya musim PKP ni di rumah sahaja, still mungkin di rumah-rumah anda semua masih lagi banyak kuih raya dan juga mungkin banyak air minuman bergas. Okay. Jadi alhamdulillah hari ini bersama-sama lagi dengan saya. Saya Dr. Ruhaizat bin Daud daripada Klinik Sabah, Kota Kinabalu. Kepakaran saya ialah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum mendapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum kita rujuk mereka dengan doktor kesuburan, pakar kesuburan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. Jadi alhamdulillah hari ini kita bersama-sama lagi pada petang yang redup ini. KK sekarang redup. Petang ni hujan. Jadi kita dapat bersama-sama lagi untuk berdiskusi, berbincang. Saja nak borak-borak kan. Kita nak kongsi-kongsi manfaat, kongsi-kongsi ilmu tentang kencing manis ni. Ya. Sebab bila masuk je bulan Syawal, habis je bulan Ramadan, satu bulan berpuasa, startlah kalau di sini, startlah kita berhari raya dan makan-makan. Bila hari raya je, mesti makan-makan. Bila makan-makan je, mesti ada minum-minum. Untuk yang Muslim, dia orang tak minum alkohol tapi dia orang minum minuman yang selalunya yang manis-manis. Kuih-kuih raya pun manis-manis. Jadi ini semua boleh menyebabkan kita punya gula di dalam darah boleh meningkat. Okay. Sebelum saya nak teruskan dengan saya punya perbincangan, saya nak tengok siapa yang dalam ni. Cuba komen dulu. Tolong kasih love, tolong kasih like, tolong kasih share, tolong kasih tag, tolong kasih like dan tolong kasih follow. Kita Facebook page supaya anda dapat manfaat lah. Hari ni saya cuma nak kongsi manfaat je. Tak ada barang yang saya nak jual, saya tak jual produk. Okay. Jadi kita nak tengok siapa dekat dalam grup. Perin Liza, apa khabar? Ramadan, Kisham, don't cry. Oh, bang first bagi komen lah. Oh, ini di YouTube. Riniarti, Hari, Vena Peter. Asrun Ismail, don't cry. Sekiranya 22 tahun baru sunat, macam mana tu? Boleh, tak ada masalah. Okay, saya jawabkan soalan kawan kita ni dulu pasal sunat. Dia tak ada had umur. Paling tua saya pernah sunat, umur seorang lelaki tu berumur 65 tahun. Tak jadi masalah sebab atas faktor kebersihan dan atas faktor kesihatan dan juga atas faktor agama lah. Agama. Pakcik ni umur 65 tahun, dia convert dan dia nak pergi menunaikan haji, kalau tak silap haji ke umrah macam tu. Jadi dia datang untuk buat sunat. Kita buat, tak ada masalah dengan umur. Don't cry. Hasrun, Marni Bella, Nyats, Ri Cruz, Emma, Dezema, Milfa, selamat hari raya. Ya kan, masih lagi hari raya. Selamat hari raya, maaf zahir batin. Selamat hari raya Mindi, Siti, Suzan, Anizah Nur Hakim, Nona, Isha, Americano, Sharifah, Mas Riani, Helen. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat petang. Selamat sejahtera. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya hari ini. Okay. Tolong chat, tolong like, tolong share, tolong komen. Siapa yang first time tengok muka saya dalam ni, tengok saya berlive ni, cuba komen. Saya first time sini. First time. Dan tolong tag kawan-kawan juga. Jangan lupa. Kencing manis. Yats, dia dah tanya. Saya antara punya kencing manis. Soalan saya, kenapa susu tepung boleh naikkan gula dalam badan? Susu tepung pun dia sejenis. Dia maltosa. Gula yang tak berapa ringkas lah. Dia gula juga. Kalau ikutkan susu ni, bila kita minum, dia memang tak rasa manis sebab dia maltos. Maltos ni terdiri daripada komponen-komponen glukos, sukros di dalam tu. Jadi, bila kita minum susu, badan kita akan pecahkan dia jadi glukos. Jadi gula kompleks, daripada gula kompleks jadi gula ringkas.
Dan itu boleh menyebabkan kadar gula dalam darah kita boleh meningkat. Ha, itu sebab dia. Ha, ini saya jawab soalan Nyat-Syat ni. Ha, dia tanya, susu tepung boleh naikkan gula. Ha, itu jawapan dia. Okey, siapa lagi? Dina Aslina. First time, Ima. Terima kasih, first time. Perin Liza, macam mana tahu seorang tu mengidap kencing manis? Okey, nanti kita beritahu. Selalunya mereka yang ada kencing manis ni, gejala yang paling senang untuk kita tahu, kira kita nak tahu dia kencing manis atau tidak, ialah satu, dia rasa haus. Yang itu yang paling biasa. Dia akan start rasa haus. Rasa haus saja. Macam minum air pun macam tak hilang dia punya haus dia. Yang ni yang pertama. Yang kedua, dia banyak kali kencing. Banyak kali kencing especially waktu malam. Nocturia, waktu malam dia banyak kali kencing. Dia rasa kencing je. Sebab dia ada, kita cakap, terlalu gula terlalu tinggi dalam darah menyebabkan dia ada kencing yang banyak. Jadi itu adalah dua simptom yang biasa. Simptom yang lain selalunya dah lewat. Contohnya macam air kencing berbuih, kaki dia dah rasa kebas-kebas, ataupun kulit dia dah rasa kusam. Yang itu semua dah lewat. Tapi yang awal-awal selalunya yang itu. Kemudian gejala yang lain, contoh macam dia punya berat badan dia menurun. Itu adalah yang awal-awal. Untuk tahu confirm secara confirmation yang kita cakap betul-betul, nak kena test-test darah lah. Okay. Wih, dah banyak soalan dah ni. Saya belum start lagi ni. Dia nak tanya pasal apa ni? Insulin resistant. Okay, tak apa. Yang ni pun ada dalam saya punya perbincangan hari ni juga. Kita akan cerita pasal insulin resistant suatu benda. Untuk mereka yang dah ada kencing manis, selalu dia orang tahu insulin resistant. Dia ada kencing manis dengan insulin ni, kita tak boleh pisahkan. Tak boleh pisahkan. Okay. Okay. Okay kan? Terima kasih kepada yang first time. Tolong like, tolong tag kawan-kawan, tolong share. Mana tahu diorang pun sepatutnya tahu pasal benda ni. Walaupun anda normal, mungkin anda ada ahli keluarga yang ada kencing manis. Contoh ibu, contoh bapa, contoh adik-beradik. Ataupun contoh kita punya datuk nenek yang mana ada kencing manis yang mungkin dah ada masalah komplikasi. Contohnya macam kaki kena potong, dah kena dialisis. Itu adalah kita cakap komplikasi yang mengambil masa yang panjang untuk berlaku. Untuk kita elakkan daripada benda tu berlaku, kita kena tahu. Okay, daripada awal apa yang sepatutnya kita buat. Terlampau banyak minum manis waktu hari raya ni. Macam dulu-dulu sebelum ni selalu saya rajin kalau pergi ke pasar raya especially. Kita nampak pakcik-pakcik, makcik-makcik ni selalu kalau tolak troli kan. Dalam troli tu banyak minuman-minuman yang bergas, yang manis-manis. Coca-Cola, Pepsi, FNN, Orange kan, Sarsi. Itu semua adalah air-air yang terlampau banyak gula. Kalau saya cakap ini semua air potong kaki punya. Sebab apa? Dia punya kemanisan dia tu, dia punya high fructose corn syrup dia tu mempunyai, kita cakap, kadar gula yang sangat tinggi. Yang mana kalau kita minum, memang confirm kita punya gula dalam darah boleh naik. Okay? Okay, kita start lah. Saya akan cuba jawab on the way. Kita tengok mana tahu ada yang dah akan terjawab start daripada saya ceritakan ni. Harap dia dapat membantu. Okay, kita start dengan, kita kena tahu apabila kita minum air gula, ataupun air manis, makan kuih yang manis-manis, badan kita akan serap tu gula, daripada kita punya usus lah, menyerap tu gula dan masuk ke dalam salur darah. Okey, gula ni dia tak boleh berada dalam salur darah begitu lama. Dia kena dimasukkan ke dalam sel ataupun dihantar pergi ke hati. Hati ialah tempat simpanan lah. Jadi, bila seseorang tu yang ada kencing manis, isu dia ialah dia tak dapat nak transportkan gula daripada yang kita minum tu daripada luar masuk dalam darah dalam sel. Itu je masalah dia. Disebabkan oleh ada masalah yang dipanggil insulin resistance. Okey. Saya ajar technical sikit lah. Boleh kan? Saya belum pernah ajar technical tapi saya harap benda yang technical ni bila saya ajar ni boleh nampak, boleh dapat gambaran macam mana gula yang di dalam darah ni boleh berada dalam darah, dia tak nak masuk dalam sel. Okey. Yang ini, saya tak tahu boleh nampak atau tidak. Anggap boleh nampak je lah. Okay. Yang ini yang warna purple ni gula. Gula dalam darah. Letak je sekejap eh. Okay, boleh. Okay. Ni gula dalam darah. Gula masuk ke dalam salur darah melalui daripada kita punya intestine, daripada kita punya usus. Gula ni akan berada dalam darah, salur darah ni dia akan dibawa oleh darah, salur darah ke dalam dalam badan, ke seluruh organ, dalam sel lah, ni sel biru. Dan
Insulin juga bila gula dimasukkan dalam darah, gula, insulin akan dirembeskan daripada pankreas kita. Insulin ni untuk ni memastikan gula yang di dalam salur darah ni masuk ke dalam sel. Bila kita punya sel ni, contoh macam dia lapar, kita lapar ataupun gula ni dia punya apa tu, sel ni tenaga dia tak ada. Jadi gula adalah salah satu sumber tenaga yang bagus. Jadi untuk pastikan yang sel ni terima tenaga, terima gula, insulin kena pastikan yang dia apa tu, dia melekat pada kita punya sel untuk merangsang kemasukan gula ke dalam sel. Jadi gula tu akan ditukar menjadi tenaga. Okey. Jadi kat sini insulin binds to a cell that needs energy. Maksudnya dia ada reseptor dekat sini. Insulin ni akan binds, melekat pada sel. Jadi insulin ni akan bantu untuk masukkan gula ke dalam sel. Okay, ini yang normal. Untuk mereka yang ada insulin resistance. Apa maksud insulin resistance? Maksudnya sel ni dia walaupun ada insulin, dia dah tak kenal, dia dah tak boleh nak berinteraksi dengan insulin tu untuk membenarkan gula masuk ke dalam. Itu nampak ni. The cell doesn't respond to insulin. Inilah namanya keadaan di mana dia panggil insulin resistant. Maksudnya ada rintangan insulin. Walaupun gula dalam darah tu sudah masuk dalam kita punya salur darah dan insulin pun masuk dalam salur darah dan dia pergi ke sel kita punya sel yang mana yang perlukan tenaga. Contoh kita punya hati, kita punya otot kan. Jadi insulin ni bila ada insulin resistance, dia tidak dapat merangsang sel ni untuk menerima glukos ataupun gula masuk ke dalam sel. Jadi apa berlaku? Akan berlambaklah gula di dalam salur darah. Bila berlambaklah gula dalam salur darah, ini yang menyebabkan komplikasi yang banyak. Contoh yang paling mudah ialah komplikasi dia pada buah pinggang, komplikasi pada mata, komplikasi pada kulit, pada kaki. Yang itu yang boleh menyebabkan jangka panjang buah pinggang boleh rosak, kaki kena potong, mata boleh buta, tangan kaki kebas. Jadi ia disebabkan oleh ini. Walaupun gula banyak, tapi gula tu tak boleh masuk dalam sel. Gula tu berada di luar, dalam salur darah. Bila gula dalam salur darah, itu adalah keadaan yang tak normal. Gula dalam salur darah boleh menyebabkan banyak komplikasi yang dinamakan, itulah ini hyperglycemia. Inilah dia boleh menyebabkan komplikasi kencing manis. Dan mereka yang mempunyai gula yang banyak dalam salur darah dan tidak dapat masuk ke dalam sel, dipanggil kencing manis. Okey? Jadi boleh faham kan keadaan yang normal macam mana, apa fungsi insulin dan apakah fungsi gula yang di dalam sel tu untuk memberi tenaga. Tapi kalau macam insulin ni dia resistance, dia ada rintangan pada sel, dia menyebabkan gula banyak dalam salur darah. Dan inilah keadaan di mana kencing manis berlaku. Jadi, saya harap saya boleh menjawab soalan. Ada satu seorang tadi saya tengok soalan tadi. Fida Fatih tanya, doktor macam mana insulin resistance? Okey. Dia tak ada test untuk tengok insulin resistance, tapi kita ada test untuk tengok anda punya gula dalam darah, iaitu buat blood test. Kalau katakan anda pergi farmasi atau anda ke klinik, ada dua cara kita boleh buat test untuk tahu sama ada anda punya darah mempunyai gula yang sangat tinggi atau tidak. Pertama, kita buat dextrostick. Dia hanya ambil kapilari darah je. Kita apa tu, cucuk jarum sikit, letak dekat mesin. Mesin tu akan tunjuk berapa level, kita tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ambil darah, kena puasa satu malam. Yang tadi nak puasa pun boleh, tak puasa pun boleh. Yang ni pun puasa pun boleh, tak puasa pun boleh, ambil darah. Entah pergi makmal, kita tengok dua komponen. Fasting blood sugar dan juga tengok HbA1c. Okey. Boleh faham kan? Jadi, apa yang berlaku sekiranya waktu raya ni kita minum gula terlampau banyak? Untuk mereka yang ada kencing manis, ini yang berlaku. Gula di dalam salur darah dia terlampau banyak. Dan sel yang ada apa tu? Sel yang ada insulin resistance ni tidak dapat memasukkan gula daripada salur darah ke dalam sel, maka gula dalam darah akan meningkat sampai terlalu tinggi dan menyebabkan buah pinggang kita dah tak boleh nak filter. Jadi bila kita kencing, air kencing kita mengandungi gula. Okey kan? Okey. Saya harap saya boleh try jawab soalan lah kan?
Saya tak pernah cek apa ni. Amira tanya, saya tak pernah cek macam mana nak tahu ada kencing manis. Saya pernah kebas jari dari pergelangan tangan sampai jari. Di keluarga gue suplemen baru okey, tak ada kebas dah. Okey. Untuk tahu sama ada kencing manis, kita saya cakap tadi pergi ke farmasi atau pergi klinik, ambil darah sama ada di kapilari atau ambil darah di vena. Sama ada boleh cek pakai apa tu? Pakai test tu sekejap ah. Ada dua cara, yang salah satunya yang paling mudah di farmasi pun boleh, di klinik mana-mana pun boleh, ialah ni kita panggil dextrostick. Ini mesin. Mesin kan? Mesin, dia ambil darah sikit je hujung tu. Bila kita buat, kita tengok, kita akan nampak. Kita boleh tengok dia punya result dia. Saya tunjuk salah satu result yang tak bagus. Tengok. Berapa tu? 17.3 milimol. Ini adalah result yang tak. Ini adalah result yang tak bagus. 17.3. Tak bagus. Sangat tak bagus. Yang ni okey. 5.6. 5.6 okey. Jadi ini adalah salah satu cara yang paling mudah untuk test tengok sama ada anda punya sugar level tinggi atau rendah. Okey? Okey. Soalan lain. Okey, kekerapan berapa kali kencing menandakan kita ada kencing manis? Selalunya lebih daripada 3-4 kali. Ada 4-5 kali semalam. Dalam satu malam lah. Dalam satu malam. Provided yang waktu siang, waktu sebelum tidur tu, dia tak adalah minum banyak sangat. Tapi itulah, waktu malam kencing saja. Kencing banyak-banyak. Dan juga rasa haus. Masih nak minum sahaja. Itu dua yang paling awal. Simptom yang paling awal. Mereka yang ada kencing manis. Awal. Kalau yang dah lewat tu memang banyak-banyak macam-macam lah. Macam-macam. Okay, Ferin tanya, kalau kencing kotor tu termasuk kategori kencing manis tak? Tak. Kencing kotor ni ialah kencing ada kuman. Orang yang tak ada kencing manis pun boleh ada kencing kotor. Tetapi kalau orang tu ada kencing manis, dia lebih mudah untuk dapat kencing kotor. Boleh faham tak ni? Saya ulang. Kencing kotor ni ialah kencing ada kuman. Dia walaupun orang tu tak ada kencing manis, dia boleh juga dapat kencing kotor kalau dia tak jaga kebersihan lah. Tapi kalau dia ada kencing manis, dia jauh lebih mudah untuk dapat kencing kotor. Sebab air kencing dia tu manis, ada banyak gula. Bila dia tahan kencing, kuman senang membiak di dalam pundi kencing. Itu yang menyebabkan kencing kotor untuk mereka yang ada kencing manis. Okey lah. Soalan lain saya tengok. Wih, banyak juga soalan ni. Pening ni nak menjawab. Sekejap satu-satu lah. Mana soalan dia tadi? Okay. Zainab, adakah berisiko bila kita terlalu lama konsum ubat dan insulin? Okay. Tidak ada risiko kalau kita lama konsum ubat dan insulin. Risikonya ialah kita tak ambil ubat dan tak ambil insulin tu. Jauh lebih tinggi. Kalau kita tak ambil ubat dan tak ambil insulin, risiko dia kepada kita punya buah pinggang, kita punya kaki, kita punya mata, jauh lebih tinggi risiko dia kalau kita ambil ubat dan insulin tu. Sebab kita ambil ubat dan insulin tu untuk kontrol kita punya gula dalam darah, itu kita punya target utama. Kalau katakan kita tak ambil ubat dan tak ambil insulin, gula dalam darah tu dia haywire, dia huru-hara. Huru-hara macam ni. Bila huru-hara, lagi cepatlah kita punya kidney jadi rosak. Lagi cepatlah kita punya kulit di kaki rasa kebas. Lagi cepatlah kaki kena potong. Jadi bukan sebab kita risiko tu sebab ambil ubat tu terlampau lama. Tidak. Tapi sebab kita tak ambil ubat dengan betul. Aku main ni. Banyak minum manis, kaki sakit balik. Betul. Setengah orang ada yang, kalau yang ada gout pun boleh juga. Especially yang minuman bergas ni. Bila minuman bergas, minum manis, gout dia datang balik. GDL. Gout datang lagi. Okay. Macam mana nak tahu seorang tu kencing manis? Saya cakap saya tadi, yang dua simptom yang paling biasa ialah haus, yang ialah haus asyik nak minum air je. Yang kedua, kencing. Banyak kali kencing waktu malam, tapi sikit-sikit. Ini yang paling awal simptom dia. Kalau nak confirm, pergi klinik, pergi farmasi, cek darah. Tengok. Oops. Tenang je. Dok, kalau kita suka makan banyak manis, lepas tu minum air kosong banyak-banyak, adakah air kosong tu dapat membersihkan makanan yang kita makan tadi? Tidak! Dia tidak akan membersihkan. Gula yang kita makan tu, dia punya concentration 100, katakan 10 gram gula kan kita makan. Awal-awal 10 gram gula. Minumlah air macam mana 10 liter air pun kita minum,
dalam badan kita yang dah masuk pun 10 gram juga gula. Dia tak akan dapat membersihkan. Tidak. Dia punya air kosong tu dia bukan membersihkan. Dia hanya dilute. Dia hanya mencairkan. Tapi kandungan gula yang anda minum tetap 10 gram. Itu contoh dia lah. Vina tanya, minum jus peria katak boleh turunkan paras gula kah? Okey. Ini kita cakap supplementation ataupun makanan tambahan ataupun kita cakap petua orang dulu-dulu. Sampai sekarang saya belum jumpa ada spesifik data ataupun research yang menyatakan peria katak boleh turunkan paras gula. Tapi kalau katakan dia kita ambil sebagai makanan tambahan, suplemen boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh makan dengan, tapi kita tak boleh jadikan dia makanan utama, suplemen utama untuk kencing manis. Tak boleh. Sebab tak ada data yang menyatakan dia boleh menurunkan. Mungkin dia boleh membantu tapi dia bukan 100% merawat. Okey. Kalau orang tu ada eczema, Rikrus tanya. Pasti dia ada kencing manis juga. Kulit orang tu ada berubah macam ada kata-kata kulit jadi gelap. Contoh ketiak bahagian bawah pinggang, lower waist. Eczema, okey. Yang ini ada dua kemungkinan. Dia boleh kita cakap berkaitan, dia juga boleh tak berkaitan. Kalau katakan ada kencing manis dan dia ada eczema, ada ruam pada kawasan pelipat-pelipat lah. Contoh ketiak, bahagian bawah pinggang, lower waist tu kan. Ada kemungkinan dia ada, kita cakap, tengoklah kalau berat badan dia besar, dia boleh ada acanthosis nigricans. Yang ini ada hyperpigmentation untuk mereka yang berbadan besar, itu pertama. Yang kedua mungkin dia juga, dia bukan eczema biasa, mungkin ada fungal infection. Mereka yang ada kencing manis ni mudah untuk kena fungal infection. Fungal infection ni waktu tu infeksi kulat. Jadi nak kena check, kena pergi jumpa doktor, check, tengok. Yang mana satu dia punya keadaan dia. Perlu rawat kencing manis dia dan dia punya keadaan, dia punya condition dia. Jadi dua keadaan berbeza. Ada kemungkinan dia berkaitan dan ada kemungkinan dia tak berkaitan. Itu nak kena jumpa doktor. Tak boleh ambil ubat sebarangan. Doktor yang ambil insulin tu macam mana pula? Ambil sajalah yang insulin tu. Isu dia ialah, okay. Insulin resistance. Yang ni insulin resistance kan? Mereka yang katakan dia punya keadaan ada insulin resistance. Kita bagi insulin sebab insulin yang endogenous insulin. Insulin yang dihasilkan daripada pankreas dia tu tidak cukup tinggi. Tidak cukup kuat untuk untuk rangsang kita punya sel supaya gula masuk. Jadi sampai satu tahap insulin di dalam kita akan berkurang sebab dia dah penat, dia exhausted. Jadi bila insulin tu kurang, kita terpaksa bagi exogenous insulin yang inject tu untuk bantu balik semula kita punya sel ni supaya dia boleh terima gula di dalam dalam sel dia balik semula. Dok, saya ada JNS jenis insulin. Adakah itu tanda kencing manis saya stage teruk? Tidak. Orang yang ada insulin kencing manis stage teruk ke tidak ni dia bukan bergantung kepada ubat yang you ambil. Dia lebih kepada dia punya komplikasi yang you ada. Sebab ada, kalau katakan anda punya kencing manis yang type 1 diabetes kan, yang maksudnya diabetes daripada kecil, daripada budak lagi dia dah ada kencing manis, mereka memang dari kecil lagi pakai insulin. Pakai insulin dari kecil. Dia itu kita tak cakap dia stage teruk, tidak. Stage teruk satu kencing manis ni kita tengok dia punya komplikasi. Katakan dia punya stage 1, dia type 1 diabetes yang daripada kecil tu, dia pakai insulin tapi dia tak rajin pakai. Jadi dia punya komplikasi dia cepat, lebih cepat datang. Dia punya buah pinggang dia lebih cepat rosak, kulit dia lebih cepat luka, kena jangkitan. Jadi ini baru kita tahu kencing manis tu stage teruk bila kita tengok dia punya komplikasi dia, bukan pada dia punya rawatan dia. Dok, macam mana ibu mengandung boleh kena kencing manis? Adakah sebab dia memang suka makan manis? Tidak, okey. Yang ini kencing manis time mengandung dia topik lain. Dia lain sikit. Untuk mereka yang mengandung ada kita panggil gestational diabetes mellitus. Keadaan ini di mana dia punya, kita cakap sekejap kan. Dia punya
dia punya keadaan pregnancy dia tu telah menyebabkan kita cakap dia lebih mudah, dia lebih mudah untuk dapat kencing manis. Selalunya gestational diabetes mellitus ni, kencing manis ni hanya datang pada waktu dia pregnant je. Habis dia pregnant, lepas dia lahirkan anak, lepas 6 minggu kita check balik, sepatutnya dia punya gula dalam darah akan berada keadaan normal. Cuma mereka ni bila dia dah berumur, ada kemungkinan dia boleh dapat kencing manis. Risiko untuk dia dapat kencing manis balik semula walaupun dia tak mengandung lebih tinggi. Ada pertukaran hormon lah, ada pertukaran hormon waktu dia mengandung. Jadi itu cerita lain. GDM ni cerita lain. Saya tak boleh cerita kat sini. Dia untuk mereka yang mengandung je. Yang itu memang special lah, special punya kencing manis. Kalau saya ambil insulin, adakah dapat kurangkan gula dalam darah? Boleh. Memang boleh. Cuma nak kena ada doktor yang monitoring. Monitor anda punya insulin level, tengok anda punya gula. Kadang-kadang kalau macam insulin tu terlampau tinggi, gula anda jadi terlampau rendah, anda boleh jadi boleh hypoglycemia, boleh rasa macam nak pitam, nak pingsan gitu. Jadi nak kena balance. Yang itu nak kena ada monitoring dengan doktor. Bolehkah makan herba penurun gula? Contohnya peria katak. Okey, seperti yang saya cakap tadi, peria katak ni dia lebih kepada suplemen. Dia kita cakap tak ada direct effect kepada penurunan gula dalam darah yang saya jumpa lah, yang saya baca daripada research. Dia hanya membantu, tapi dia bukan kita cakap sebagai rawatan utama. Nak kena makan ubat juga. Okey? Okey. Dok, berapa bacaan lepas makan? Yang normal. Selalunya di bawah, selalunya fasting 7. Untuk our prosprendil jangan lebih 11. 7-11. 7 fasting mesti di bawah 7. Kalau lepas makan 2 jam, dalam masa 2 jam mesti di bawah 11. Begitu. Macam mana pula yang memang kuat minum air sejak dulu dan kuat buang air? Itu tanda ke? Okey. Untuk tahu sama ada kencing manis atau tidak, kalau mereka yang memang minum air banyak dan kuat buang air ni, ada lebih baik untuk buat test darah. Buat test darah, at least kita buat, kita check capillary blood sugar, tengok berapa dia punya level supaya kita tahu berapa anda punya level kencing manis. Kenapa kencing manis? Hasilina tanya, beri kesan kepada ibu mengandung. Itu yang saya cakap tadi. Ibu mengandung ni dia ada perubahan pada dia punya fisiologi badan. Termasuklah dia punya hormon yang mengawal. Termasuk hormon insulin dia juga. Termasuk dia punya kandungan dia juga. Yang ini semua mengganggu. Ada perubahan fisiologi. Itu yang menyebabkan mereka yang ada kencing manis, yang mengandung ni boleh dapat gestational diabetes mellitus. Yang ini topik saya akan bincang kemudian lah. Sebab dia lain sikit. Walaupun dia punya presentation dia lebih kurang sama, tapi dia lain sebab dia induced, gestational. Maksudnya dia mengandung baru dia ada kencing manis. Kalau dia tak mengandung, dia tak ada kencing manis. Niat sihat sebenarnya. Dok, berapa bulan lepas saya kena operate sebab ada bisul yang besar? Dan kata dah hanya kena pada yang ada kencing manis. Apa lepas saya akan kena lagi bisul besar tu? Ada kemungkinan boleh kena balik. Ada kemungkinan boleh kena balik bisul yang besar tu. Bisul besar ni kita panggil kebangkel. Kebangkel mungkin di belakang lah. Dia bisul yang besar tu dia ada banyak mata. Memang mereka yang kita cakap ada kencing manis yang tak terkawal, dia lebih mudah untuk kena ni sebab dia punya immune system rendah, gula dia terlampau tinggi. Kuman ni suka membiak. Especially staphylococcus pada kita punya kulit kan, dia suka membiak pada kawasan tu yang menjadi besar. Dan kita akan selalunya check, kalau katakan dia ada kebangkel begini besar, kita terpaksa check dia punya darah. Tu adalah lebih bagus untuk tahu sama ada adakah anda ada kencing manis atau tidak. Kalau ada kencing manis, kita kena rawat kencing manis supaya kebangkel ni tidak berlaku balik semula. Sebab kalau tak, memang boleh berlaku semula. Okey, Afida tanya, bapa saya ambil ubat pencegahan kencing manis, adakah risiko kencing manis boleh dihidap dalam kalangan anak-anak? Kalau katakan anda ada ibu bapa, kencing manis ni penyakit keturunan. Kalau ada ibu bapa yang ada kencing manis, ada kemungkinan anak-anak boleh juga dapat risiko kencing manis.
Jadi untuk itu anak-anak kena kita cakap kena ambil perhatianlah, pertama jaga makan, berat badan especially, kurang yang manis-manis dan exercise. Ini boleh mengurangkan risiko untuk anak tu juga dapat kencing manis disebabkan akibat keturunan. Siti Muslia tanya, "Dok, adik saya hampir 1 tahun kena bisul, setiap bulan buat rawatan di klinik swasta, operate buang nanah. Adakah ini simptom kencing manis?" Yang ini susah nak cakap. Adalah lebih bagus waktu check dengan klinik tu, mungkin nak kena buat pemeriksaan darah untuk tanya, "Doktor, saya ni asyik setiap bulan ada bisul. Saya ada kencing manis ke?" Jadi dia akan buat pemeriksaan darah untuk pastikan yang darah anda tidak ada kencing manis. Yang mana dia boleh menyebabkan. Memang betul ada orang yang ada kencing manis, dia boleh dapat, kita cakap, recurrent infection of the skin. Skin ada infection. Afida tanya, gula 5.2 normal kalau fasting. Normal kalau fasting ah. Okey. Mindy, dok, adakah kerap bersenam membantu pesakit dan jenis senaman yang gimana tu? Okey. Selalunya apa tu? Kerap bersenam bagus. Senaman yang paling mudah ialah brisk walking, jalan jogging perlahan-lahan. Itu yang paling mudah, itu yang paling selamat dan paling kita cakap jimat. Kalau nak suruh berenang ke, nak cari kolam berenang. Kalau nak suruh berbasikal, nak kena beli basikal. Yang paling mudah berjoging, bersenam, lari-lari. Yang itu yang paling mudah. Waktu petang, setengah jam, 3 kali, 4 kali seminggu pun bagus, atau waktu pagi terpulang. Jadi ini adalah aktiviti yang boleh lakukan. Doktor, prednisolone boleh menyebabkan gula naik? Yang ni soalan ni technical sikit. Susah. Nak tahu kenapa nak makan prednisolone tu sebenarnya. Nak tahu kenapa nak makan prednisolone. Tapi kalau katakan ambil sekali dua, selalunya tak ada masalah. Cuma kalau prednisolone ni dimakan untuk jangka masa yang panjang sampai dia menyebabkan Cushing syndrome, Cushing's disease, ada kemungkinan dia boleh menyebabkan kencing manis. Secondary causes of diabetes mellitus. Jadi yang itu pun boleh menyebabkan gula naik. Okay? Okay, saya harap saya sudah dapat berjawab soalan semua. Cuma apa yang saya nak tekankan di sini ialah sekiranya anda tak pasti sama ada anda punya gula dalam darah ni tidak ke, tinggi ke rendah ke, asyik kencing waktu malam je ni. Nak tahu kenapa, kena pergi cek dengan doktor di klinik swasta atau klinik atau farmasi yang terdekat. Itu yang terbaik. Kalau macam anda berada di KK, di Sabah, area Tuaran ke, Penampang ke, Putatan ke, Dongongon, boleh datang klinik, kita boleh bantu untuk buat pemeriksaan darah. Paling mudah, paling murah sekarang kita buat pemeriksaan darah, package kita RM70. Ada saya punya staff letak dalam kita punya posting Facebook. Boleh cari dekat situ, tapi dia nak kena datang ke klinik, kena puasa satu malam. Puasa satu malam, jam 10 malam puasa start, pukul 8 pagi datang ambil darah, lepas tu boleh sarapan, dia punya blood result akan ready dalam tempoh masa 3 hari. Jadi cuma minggu depan untuk keamatan. Jadi kalau anda datang hari besok ialah untuk yang package pemeriksaan darah package waktu hari besok last ni, last boleh datang. Jadi mungkin lepas keamatan baru dapat dia punya result. Okay? Jadi saya harap apa yang saya kongsikan ni dapat memberikan manfaat. Kalau anda rasa apa yang saya kongsikan ni memang berguna, tolong share dengan kawan-kawan, tolong tag, tolong bagi tahu ibu, especially ibu bapa kita. InsyaAllah saya akan terangkan, kita akan terangkan lebih lanjut pasal gestational diabetes mellitus, kencing manis waktu mengandung ni, di waktu lain, sebab yang itu di topik dia lain sikit. Okey. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Still kena jaga makan, jaga minum, kurangkan minuman bergas dan kuih-kuih yang manis-manis. Okey. Jadi assalamualaikum.